bakar itu paling enak seperti ini, bos. Wah, api membara. Wahyu. Ya. Wah, mantep. Berbau ikan. Tanpa bumbu, hanya bumbunya tadi itu hanya jeruk nipis. Wah, menghilangkan bau amis. Wah, jenjos gandos nih. Wah. Waduh, kena api. Seperti ini loh, sudah berbau. Wah, harum. Wah, mau enak. Mau enak. Langsung, bos. Alhamdulillah. Wah, seperti ini, bos. Pendapatan ikan sepat siam. Wah, jos gandos. Nah, dari peti ini, bos. Yo, cemplung capruk. Ayuh. Enggak pas. Nah. Puyuh, ini sudah mulai ngumpul. Kan sepatnya sudah mulai ngumpul. Mudah-mudahan nanti dapatnya itu sepat yang super. Yo, cemplung capruk. Wuyuh, betulan bos nih sepatnya. Lepas. Ayo. Wah, asli ini bos. Dapatnya segini ini. Wah, ini kan sepat kalau udah segini ini. Walah, lah, pokoknya lumayan ini. Oh. Bismillah, ini mancing ikan sepat ini. Minyak makan bekas nih bos ya. Ya. Kasih minyak makan. Selesai ini khusus minyak makan bekas ini saya kasih lumut seperti ini ya, dikurangi ya. Ini biar nanti campur, khususnya itu campur dengan lumut umpan ikan sepat yang paling istimewa nih. Saya pakai ini ya, kasih minyak makan secukupnya. Nah, kita cemplung caplung seperti ini teman-teman ya. Nih. Ikan sepat itu kalau kena minyak makan pasti ngumpul atau mendatangi begitu. Nah, nih. Kita cemplungkan ya. Oh, cemplung capluk. Spotnya jos gandos nih, khusus. Khusus spot ikan sepat nih. Yo, ngumpul yo. Ngumpul makan. Waduh, belum dimakan. Wah, jos mantep bos. Spotnya memang spot ikan sepat seperti ini bos. Yo, cemplung capruk. Ayuh, nggak pas. Nah, puyuh ini sudah mulai ngumpul. Kan sepatnya sudah mulai ngumpul. Mudah-mudahan nanti dapatnya itu sepat yang super. Tuh, cemplung capluk. Wuyuh, betulan bos nih sepatnya. Lepas. Ayo. Wah, asli ini bos. Dapatnya segini ini. Wah, ini kan sepat kalau udah segini ini. Walah, lah, pokoknya lumayan ini. Wah, alhamdulillah. Ya. Asli ini bukan rekayasa nih, minyak makan dicampur dengan lumut minyak makan bekas. Ngasihnya sedikit-sedikit aja seperti ini, mata pancing paling kecil. Begitu, yo cemplung capluk. Ya. Sekali dimakan, goyang langsung ditarik. Begitu bos. Wah, jos. Cemplung capluk. Yo, langsung cemplung capluk. Langsung babonan bos. Wah, yuk babonan. Langsung asli.
cemplung cabuk seperti ini bos. Bayuh nih pendapatan. Wah, jos gandos seperti ini. Asli ikan sepat nih bos. Wah, mantep kan? Wah, jos gandos bos. Wah, pakai umpan lumut sama minyak makan bekas. Cemplung cabuk. Ya. Sangkutan ini bos. Wah. Ternyata spotnya ikan sepat penuh sangkutan. Usuh, belum keren. Belum cangkluk. Langsung cemplung cabuk bos. Bayuh. Pendapatan seperti ini. Bayuh. Jos gandos nih. Wah. Ini sekali disenggol langsung ditarik. Karena bibirnya terlalu tipis nih. Jangan disebat. Ya. Wah. Bayuh nih. Apa enggak monster-monster seperti ini. Kalau ikan sepatnya bos. Wah. Jos gandos nih. Mantepnya itu. Wah. Seperti ini. Bayuh jenjos. Ya, nah, mantap kan? Wah, mantap nih, bos. Wah, baru lah udah dapat 4 biji. Wah. Cemplungkan lagi, ya. Cemplungkan lagi. Cemplung cabuk. Wah, mantap kali ini. Spot bisa diulangi nih, bos. Ya. Asli ikan sepat siam. Wah, jos mantep. Yo, dimakan. Yang penting dapat ikan sepat siam. Wah, jos gandos nih. Wah, tempatnya panas nih. Padahal cuaca panas seperti ini masih dapat ikan. Nah. Belum cabuk. Ya. Wah, belum dimakan. Cemplungkan, yuk. Cemplung cabuk. Cemplungkan yang di tengah. Iya, cemplung cabuk. Disenggol langsung tarik cup. Wow. Aduh. Wah. Mantep bos. Kalau mancing ikan sepat siam. Wah. Tuh, cemplungkan lagi. Cemplung cabluk. Hai. Pokoknya digoyang pelampung langsung ditarik. Begitu ya. Yo langsung. Yo langsung dimakan. Waduh, duh. Belum kena. Wah. Ya. Wah, cek.
betul-betul seru bos mancing ikan sepat itu. Wah, bongkongan lagi, cemplung capluk. Cemplung capluk, ayo. Ayo. Cemplung capluk, yo langsung cemplung capluk, yo. Yo langsung dimakan yo. Betul betul, waduh lepas. Asem bah, besar-besar bah, aduh besar-besar bah, langsung bah. Nanti kok mocel bah, sempat babonan lepas tadi itu. Yo terus langsung dimakan, kasih umpan lagi yo, yang mocel, yang mocel makan yo, cemplung capuk. Terus yang mocel makan yo, terus yang mocel makan. Kok ada yang mocel juga, ayo yo, terus langsung dimakan, ayo dimakan yo, ayo terus. Betul-betul kena bos nih. Wah, ikannya seperti ini nih. Wah, sepat siam. Bayu ini penuh duri nih. Ya. Ya. Nih. Asli ini sepat siam seperti ini bos. Wah, jos gandos nih. Wah, mantap nih. Wah. Ya. Bayu. Bayu nih. Wah. Jangan disebat kalau mancing ikan sepat siam nah nih, karena bibir mulutnya itu terlalu tipis. Ini paling disenggol langsung ditarik begitu. Wah. Wah, jos gandos mantep bos. Nah. Wah. Wah, woyo. Cemplungkan lagi. Yuk kita mancing lagi sepat siam. Panen ikan sepat siam di Kalimantan Timur begitu. Wah. Yuk cemplungkan lagi yo. Cemplung capluk. Wah. Yo langsung cemplung capluk. Oh, langsung cemplung capluk lagi yo, terus. Yuk dimakan. Pokoknya pelampung disenggol itu berarti sudah dimakan, tarik gitu. Jangan disebat, kalau disebat nanti lepas. Yang penting ditarik begitu. Wah. Mantap. Setrekan sepat siam. Wah, memang bikin jantung berdebar. Asli ini, bos. Padahal umpan cuman pakai lumut sama minyak makan. Kena minyak makan dia ngumpul itu, kelihatan bembul-bembul itu. Semoga tutorial video ini bisa bermanfaat untuk semua saudara. Ini mancing ikan sepat hanya pakai umpan lumut dan minyak makan bekas. Hasilnya cemplung capluk atau cemplung nyut begitu. Oh, langsung yo. Ikan bisa ngumpul bila kena minyak makan. Wah, langsung habis. Asem, cepet habis. Oh, nah, cemplung capluk, ayo, yo, cemplung capluk. Yo, cemplung capluk. Yo, langsung.
langsung cemplung cakluk langsung dimakan. Ayo cepetan yo. Wah, panas cuacanya, panas. Guys, jos gandos nih. Spotnya jos gandos nih, Bos. Terus posisi. Ya. Posisi kalau mencari spot ikan sepat, posisinya rawa-rawa seperti ini. Ini hati-hati dengan semua saudara. Kalau posisi rawa seperti ini, yang dikhawatirkan itu ular begitu. Nah, seperti itu. Wah, jos gandos nih. Spotnya mantep nih, Bos. Wah, jos. Wah, sepat siam. Wah, jos gandos nih. Wah, rata-rata. Wah, sak tabok nih. Nah, nih. Wah, jos gandos nih, Bos. Mantep. Bakar ikan sepat. Langsung bersihkan ikan. Wah. Jos gandos.